Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom kuliahnya sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di perkuliahan full online ya, pemrograman web 1. Tak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-14 ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang HTML ya, tentang CSS ya. Pada materi kali ini nanti kita akan membahas satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan juga oleh para programmer ya, karena ini juga masuk di rank atas untuk bahasa pemrograman ya, yaitu adalah JavaScript ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Bahasa pemrograman JavaScript ya. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang wajib dipelajari ya jika teman-teman ingin mendalami dunia web developer ya. Saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi client saja ya. Kalau kita ngomong HTML ya, HTML itu adalah website yang sifatnya client side ya, atau hanya bisa ditampilkan untuk browser saja. Dan ketika kita pengen ngedit itu ya harus buka dulu scriptnya ya, misalnya pengen update ini ya. Tapi JavaScript sendiri juga bisa digunakan pada server ya, atau server side ya, atau konsol ya, program desktop, mobile, IoT, games dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat JavaScript semakin populer dan menjadi salah satu bahasa yang paling banyak diminati ya. Kalau kita lihat di sini bahasa apa saja sih yang diminati? Yaitu di atas ada JavaScript ya. Terus ada Python, terus ada Java, ada Ruby, ada PHP, C++, CSS, C#, dan Go ya. Go ini biasanya untuk mobile ya. CSS kemarin kita udah belajar CSS. Dan CSS sendiri itu sekarang sudah berkembang ya, sudah ada frameworknya ya. Terus PHP ya, ini PHP bahasa pemrograman yang populer di Indonesia ini di atas ya. Terus ada Ruby, terus ada Java. Ingat, Java dan JavaScript ini berbeda jauh, bahkan tidak ada hubungannya ya, walaupun namanya sama-sama ada Javanya. Ya ini ibaratkan misalnya Eko Siswanto dengan Eko Marioto ya, itu sama-sama Eko-nya tapi pada fungsinya beda jauh. Jadi enggak ada hubungannya antara JavaScript dengan Java. Begitu juga dengan Eko Siswanto dan Eko Subroto, itu tidak ada hubungannya walaupun sama-sama ada Eko-nya. Nah, ini kadang salah paham antara Java dan JavaScript, tahunya ya sama ya, tapi padahal beda. Ah kan cuma Java tambah script, enggak ya. Iya, Java walaupun sama-sama Javanya tidak ada hubungannya. Sama halnya tadi, walaupun sama-sama Eko-nya tapi tidak ada hubungannya. Ya, ini kalau kita lihat JavaScript, Python, Java, Ruby, PHP, C++, CSS, C# dan Go. Nah, JavaScript itu apa toh? Ya, ini bahasa pemrograman yang dibuat oleh orang Jawa, bukan ya? Itu cok, hanya guyonan ya. Bahkan banyak yang penasaran, dikira dari Jawa, karena ada namanya Java. Atau mungkin yang menciptakan dulu pernah ngopi di Jawa juga nggak tahu ya. Ini ya, jadi JavaScript sendiri bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser atau client side kayak HTML. Nah, makanya nanti kita juga kita include-kan di HTML. Ini ya.
Awal mula JavaScript itu namanya Mocha, kan? Mocha. Mungkin dia pernah ngopi di Jawa nih, kan? Lalu berubah menjadi LiveScript, ya. Saat itu browsernya Netscape, ya. Navigatornya 2.0 rilis beta pada bulan September 95. Nah, ini juga Netscape ini juga satu perusahaan yang ngeluarin ini ya. Teknologinya ya. Nah, selain itu dinamai ulang menjadi JavaScript. Ini mungkin nah ini ya, terinspirasi dari kesuksesan JavaScript akhirnya Microsoft ngadopsi teknologi yang sama yang serupa. Ya, Microsoft membuat JavaScript juga. Tapi versi mereka sendiri bernama JS Script. Ya, jadi nanti akan sama nih antara JavaScript dan JS Script. Lalu ditanam pada IE 3.0 pada saat itu. Internet Explorer ya. Hal ini yang mengakibatkan perang browser. Karena JS sendiri milik Microsoft, beda dengan JavaScript. Ini adalah racikannya Netscape. Nah, akhirnya perang. Dan 96 Netscape mengirim standar. Jadi ada standar-standarnya. Namanya ini ECMA ya. Ke 262 ke ECMA internasional. Sehingga lahirlah standarisasi kode JavaScript bernama ECMAScript atau ES. ES ini bukan Ego Siswanto, bukan ya. Dan saat ini ECMAScript sudah mencapai versi 8. Biar apa? Biar nanti seragam ketika dibuka di berbagai browser. Kalau kita lihat browser saat ini kan banyak sekali. Ada IE, ada Mozilla, ada Firefox. Firefox atau Mozilla kode ya. Ada Chrome ya. Ada apalagi? Banyak lah. Nah, ini kalau tidak distandarkan nanti akan kacau. Kan nggak lucu ketika Anda membuat satu website tampilannya tiap browsernya berubah-ubah. Nanti di Chrome warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, di apa di Internet Explorer seperti ini. Nah, ada standarnya. Nah, ini namanya ECMA ya. Versi JavaScript ya, di situ ada ES1 dan ES2. ES1 itu pada 97, ES2 pada 98. Ya, ES3 sampai dengan ES7. Nah, ini ya. Pada tahun 2017. Nah, peralatannya yaitu web browser tadi ya, ada Google Chrome, ada Firefox, ada Opera dan lain sebagainya. Terus text editor. Text editor kita masih menggunakan Notepad. Baik, kenapa? Biar teman-teman nanti terbiasa ngetik script gundul tanpa bantuan. Ya, kalau kitab itu kitab gundul ya, kitab kuning. Nah, kalau sudah terbiasa nanti akan lebih enak. Jadi tanpa menghafalkan teman-teman sudah paham. Nah, untuk membuat program JavaScript yang pertama, nanti kita buka teks seperti biasa, kita bikin satu script atas nama atau dengan nama Hello World. Nah, di sini ada yang mungkin teman-teman belum temukan di HTML yang saya ajarkan sebelumnya. Cirinya JavaScript di sini menggunakan script ya, menggunakan text strip script ya. Terus menggunakan document write ya. Oke, langkah awal kita buka dulu browsernya, sorry, explore-nya. Kita ke folder ya. Saya buat folder dengan nama JavaScript 1. Ya, seperti biasa kita buka text editor, file new dokumen. Oke, kita buka dulu. Ini ya, standar HTML. Nah, kita ini penulisan JavaScript itu sama nanti kayak apa? CSS. Ada dua cara. Cara include atau kita masukkan ke dalam HTML. Bisa juga dia
membuat bahasa sendiri, bukan bahasa sendiri, sorry, membuat file sendiri atau di luar dengan ekstensi .js. Sama nanti di HTML-nya itu juga harus manggil kayak waktu manggil CSS. Oke, kita mulai saja. Kita buat hello world aja dulu. Title. Saya sedang belajar. Oke, ini title-nya ya. Belajar CS. Slash title. Slash head-nya jangan lupa. Nah, di body ya, kita masukkan body. Script language ini nanti kita lihat dulu browser versinya kita ya. Jadi ada yang menggunakan script language, ada yang enggak. Kalau yang sekarang mungkin langsung script gitu aja ya. Tapi ini tak pakai ini aja dulu. Nah, ini bahwa menunjukkan kita sedang menggunakan bahasa JavaScript. Ini document.writer. Nah, jadi ini ciri-cirinya. .write hello world atau hello Java gitu aja ya. Titik koma ya, jangan lupa. JavaScript itu sebenarnya tidak mewajibkan Anda menggunakan titik koma atau enggak. Jadi dalam JavaScript boleh pakai titik koma, boleh enggak. Tapi syaratnya harus istiqomah, harus konsisten. Kalau Anda enggak mau pakai titik koma ya enggak usah pakai titik koma. Tapi kalau Anda mau pakai titik koma ya pakai titik koma terus. Istiqomah ya biar enggak bingung. Ya, oke, saya enggak mau pakai titik koma ya udah, enggak usah pakai titik koma. Saya mau pakai titik koma ya. Nanti harus konsekuen. Jangan plin-plan. Titik koma dan titik koma. Oke, jika sudah kita simpan. Nanti hasilnya ya seperti ini ya. Oke, kita file save as. Hello java.html. Oke, sekarang kita buka filenya. Nanti pun akan sama hasilnya. Nah, malah nggak muncul. Nah, kalau nggak muncul, coba kita cek lagi. Mungkin nggak pakai ini. Script language. Dokumen web scriptnya kurang T. Enggak muncul juga. Kalau kita tanpa ini. Script itu tanpa ini bisa enggak? Nah, ini juga tergantung dengan browsernya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman bisa menggunakan dua cara. Bisa sesuai dengan ini ya, menggunakan language JavaScript karena kebetulan browser saya semua sudah terbaru, sudah saya upgrade semua. Jadi langsung ke script, berarti JavaScript-nya udah baru. Tapi kalau tidak muncul, jangan nangis, jangan khawatir, nanti tambahkan aja language JavaScript. Seperti itu ya. Jadi nanti saya harus istiqomah nggak menggunakan language ya, langsung ke script-nya dokumen write. Ya, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita ini ya, ini dibuat
menggunakan bahasa Java, JavaScript, sorry, bukan Java. Ya, menggunakan bahasa JavaScript, bukan menggunakan HTML. Ya, memang bahasa pemrograman kan intinya sama semua. Nanti teman-teman akan ketemu yang namanya pemrograman menggunakan PHP, kan gitu. Nah, ini ya. Seperti yang tak sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Cara penulisan kode JavaScript di HTML ya. Kalau contoh di atas itu sudah menulis kode JavaScript di dalam HTML. Cara tersebut dikatakan embed atau ditempel. Kita nulis JavaScript-nya di dalam HTML. Ya, ini ada masih ada beberapa cara ya. Selain embed itu ada inline dan ada eksternal. Ya, embed kode JavaScript ditempel langsung ke HTML. Contohnya yang baru saja kita buat. Inline JavaScript ditulis pada atributnya. Nah, nanti bagaimana cara penulisan atributnya ya. Terus yang ketiga external ya, atau kayak CSS kemarin. JavaScript ditulis terpisah pada file HTML. Oke, yang pertama embed. Nah, ini. Ya, ini sama sih dengan tadi ya. Jadi, pada cara ini menggunakan typescript. Ya, ditempelkan kodenya ya, tag ini dapat ditulis tag head atau body. Ini yang sudah kita buat tadi. Ini ya, script language ya, atau langsung aja ke script ya, dokumen. Nah, untuk komentarnya ini menggunakan slash-slash benar enggak? Nanti bisa dicoba. Nih, ini juga yang atas ini JavaScript di body ini juga menggunakan JavaScript. Kalau yang atas ini dari head, yang bawah ini dari bodinya. Nanti teman-teman silahkan coba. Nah, mana yang lebih bagus? Ditulis head atau di body? Ya, kalau bagus enggak itu kan kesukaan ya. Tapi lebih enak di body kayaknya ya. Banyak yang merekomendasikan nulisnya di body karena di-load-nya lebih cepat. Website itu kan sebenarnya ngelutnya dari atas. Kalau kita naruh script semua di atas, ngelutnya agak lama. Kan urut, jadi ngelut ke header, terus ke body, terus ke footer. Sebenarnya kan seperti itu, ada prosesnya. Ini ya. Yang kedua inline ya. Inline itu menulis kode pada atribut HTML. Ya. Biasanya digunakan untuk memanggil event ya. Oke. Ini ya, contoh misalnya href on click ya, alarm klik aku. Ya, atau bisa juga seperti ini href JavaScript alarm y klik aku. Ya. Oke, kita coba dulu tambahkan. Ini mau taruh di mana nih? Halo Java. Ya, ini kalau di bagian body, kita bisa juga nulis di bagian head, itu juga sama. Ini Java body. Ini coba head, hasilnya akan tetap sama ya, sama kan, ini head ini body. Lah kok jejer nggak turun ya, karena kita tidak memasukkan perintah HTML ya. Misalnya pengen menggunakan perintah HTML ya,
kita masukin aja tag P paragraf, tagnya apa, HTML. Oh, sorry. Gini enggak ya? Enggak. Salah. Ya nanti kita masukkan itulah ke sini aja dulu ya. Oke, kita gunakan yang mana? Yang head apa yang body? Oke, kita gunakan yang body aja. Karena lazimnya orang apa nulis script itu di body. Oke, ini saya geser aja ya. Nah, tadi mau bikin yang inline ya, jadi diletakkan di mana? Ini saya taruh di sini. Saya tambahkan alhara. Alhara. Teman-teman mau yang mana, yang atas apa yang bawah? Terserah. Misalnya seperti ini. On click ini kalau untuk tombol sama dengan alarm. Misalnya bayi. Klik aku les A. Nah ini nggak harus di sini ya, nanti bisa dimasukkan di HTML juga. Ini misalnya, oke, saya taruh yang pertama di sini dulu. Nanti munculnya seperti apa? Nah, muncul ya. Sekarang kita taruh di body. Nah, maka muncul ini ya, pilih klik. Nah, nanti akan muncul spek. Nah, ini loh, ini JavaScript biasanya lebih enak. Ya. Nah, lebih menarik JavaScript tuh tampilannya. Nah, biasanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Misalnya pada form, form nanti dia akan muncul form lagi, muncul alarm dan lain sebagainya. Biasanya lebih simpel atau lebih ringan menggunakan yang namanya JavaScript. Ya. Nah, jika diperhatikan di situ pada onClick href ya, fungsi Java dituliskan di sana untuk atribut apa onClick itu adalah atribut HTML yang menyatakan fungsi dieksekusi telah diklik. Nah, terus nanti ada lagi untuk eksternal. Nah, kalau eksternal sebenarnya seperti ini. Dalam penulisan kode JavaScript eksternal ya, pada cara ini nanti akan menulis kode JavaScript secara terpisah. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar. Biar apa? Biar tidak membebani ya, karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah manggilnya ya. Memang lebih enak terpisah daripada harus digabungkan jadi satu. Kalau digabungkan jadi satu nanti ngelupnya juga lama.
Ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa seperti ini. Buat struktur data ya. Nah, ini kode program JavaScript-nya adalah .js. Ya, terus indeks HTML. Oke, kita praktekkan. Ini maksudnya directory ya. Ini folder belajar, di dalam folder ada folder kode program dan indeks. Ya, di dalam folder ada file kode program dan indeks. Nah, nanti buat indeks HTML dan file .js. Ini ekstensinya .js. Jadi sama waktu kemarin kita bikin ini ya, CSS ya, JavaScript eksternal. Ini saya rapikan aja dulu. JavaScript eksternal, oke. Okay. Jadi nanti kita itu membuat dua file. Nah, dua file itu yang pertama ada index.html. Ini yang satu apa tadi? Kode program.js atau kode.js terserah teman-teman ya. Kita samakan saja kode program TST-nya kita rubah menjadi JS. Oke, nanti filenya seperti ini, gambarnya seperti ini. Berbeda dengan CSS ya. Kalau CSS itu kan gear. Nah, ini. Ya. Misalnya kode JS-nya kita kode JS-nya kita hanya isi alaran aja ya. Tadi kan alaran halo ini adalah JavaScript eksternal. Seperti ini titik koma CSF ya. Terus untuk indeksnya kita bikin indeks lagi ya, HTML get title belajar JS dari nol. Slash head. Body. Nah, kita sepakat untuk JS-nya kita masukkan di body saja ya. Oke, kita bikin paragraf. Saya senang belajar JavaScript. Oke. Nah, selanjutnya kita sisipkan JavaScript-nya. Ini ya, caranya script SC ya, SCRIP SRC sama dengan kayak kita mau nyari kode itu ya. SRC, nah ini namanya disamakan. Kode strip program .js. T. Script
Skrip S C R Oke, kita body. Slash HTML. Oke, kita save. Sekarang kita coba. DS-nya mana? Gak muncul. Skrip typo ya, kurang T ya. Masih belum muncul. STR. Harusnya muncul ini, muncul pop up. Sebentar, ini mungkin saya karena saya kebiasaan typo ya. Head. Nah ini selesai. Oke, belum kita tutup. Bentar. Nah, ini run slash. Masih belum muncul juga. Teliti ya. Seharusnya muncul di ini. Ini kalau live mungkin teman-teman langsung nunjukin itu lho, Pak. Itu ya. Body P saya senang. Atau CS-nya yang belum. Bentar, kita cek lagi. Ah, ini kurang E, alarm. Ini ya. Jadi muncul satu alarm di sini. Tadi refresh. Nah, halo, ini adalah eksternal. Jadi ini JavaScript yang dijalankan di file terpisah. Seperti itu. Sampai ini paham ya? Sampai sini paham? Semoga paham. Nah, ini contohnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, itu untuk eksternal ya. Kita sisipkan dengan memberikan src typescript. Nah, ini. Ya, maka apapun yang ada di dalam kode program JS maka akan dibaca dari file index HTML, sama kayak kita membuat apa istilahnya, bagaimana kita membuat kemarin di CSS. Bagaimana kalau letaknya berbeda? Nah, misalnya seperti ini. JS ya, tapi ada folder JS. Biasanya kan seperti itu. Nah, kan nanti manggilnya ini. Berada di folder yang beda, misalnya seperti ini. Ya. Jadi nanti seperti ini. SRC, SIP, JS, script ini juga sama. Ini ya. Nama foldernya dimasukkan. Oke, misalnya nih. Ini saya biasanya kan kalau web kan folder CS-nya sendiri, folder CSS-nya sendiri. Seperti ini ya, berarti pada indeksnya di sini harus ada JS. JS slash seperti ini.
Nah, tetap sama. Atau kalau pakai titik-titik bisa enggak? Titik-titik misalnya. Enggak bisa ya. Atau titiknya satu. Karena trap enggak bisa. Nanti langsung sebutkan nama foldernya JS. Kita reload. Nah, nongol JavaScript-nya. Itu ya, cukup mudah ya. Nah, misalnya mau dipasang di yang kemarin di form atau itu ya bisa-bisa baik, bisa-bisa saja. Ini untuk JavaScript. Nah, besok di video selanjutnya nanti kita akan buat yang lebih kompleks lagi. Ya, ini mungkin kita juga nggak full harus bahas Java, apa bahas JavaScript nggak, karena nanti ada di mata kuliah yang berbeda. Seperti itu. Oke, itu ya teman-teman tadi pengantar tentang pemrograman JavaScript ya. Jadi nanti silahkan dimanfaatkan ya untuk kebutuhan ya. Mumpung ini masih basic, HTML Anda masih basic, JavaScript Anda juga masih basic. Ini dipelajari benar ya. Ingat, belajar gak hanya saat kita kuliah saja ya. Nanti bisa teman-teman bisa browsing dan lain sebagainya ya. Nah, ini silahkan ya. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali tutorial-tutorial yang bahas tentang itu ya. Saya justru lebih suka mahasiswa yang lebih aktif ya, cari bahan di luar. Oke, misalnya HTML saya kurang puas nih materi yang disampaikan Pak Eko. This okay, nggak masalah ya. Justru kalau Anda puas itu malah saya jadi curiga. Jadi jangan cepat puas ya. Harus nggak puas, harus kukur-kukur. Wah, apa ya? Kira-kira ini bagaimana? Nah, nanti berarti ada apa? Ada kemungkinan Anda untuk mencari materi. Seperti itu, nanti silahkan dicoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Karena silahkan masuk grup juga ya. Itu karena kita sudah masuk di 14 ya. Video selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir, tetap di JavaScript. Lanjutan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.